Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Berhasilnya cita-cita, tercapainya harapan, impian, dan apa-apa yang Anda inginkan semoga datang kepada Anda dengan tanpa susah payah, dengan tanpa halangan dan rintangan, dengan mudah Anda dapatkan apa-apa yang Anda inginkan. Penuh kemudahan ya. Zodiak Aquarius. Zodiak Aquarius ya. Mungkin zodiak Aquarius ada sedikit masalah. Tapi tidak apa-apa. Namanya itu kehidupan. Mungkin sedikit masalah dengan kawan. Mungkin sedikit masalah dengan keluarga. Mungkin sedikit masalah dengan diri sendiri. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Acuh saja zodiak Aquarius ini ya. Walaupun sedikit pusing, tapi kita mesti menjalani dengan tegar, dengan sabar, dengan tabah. Karena masalah itu akan beres, akan usai. Tidak akan berlarut-larut ya. Sementara kita sabar, itu tidak akan berlarut-larut. Dingin nih malam yang dingin. Semuanya akan berjalan dengan lancar. Anda terus saja berusaha ya. Berikhtiar cari rezeki. Jangan sampai masalah-masalah pribadi itu menghalangi Anda untuk mencari penghidupan. Karena ketika itu menghalangi Anda, Anda akan beku. Jadi ketika ada masalah ya terus saja. Terus kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap semangat. Jika ada masalah, kalau kita salah ya minta maaf. Kalau kita tidak salah tapi pengen tenang ya sudah minta maaf, tidak apa-apa. Apalagi dengan keluarga, jangan sampai memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga, tali silaturahmi dengan teman. Begitu. Jadi semuanya akan berjalan dengan lancar ya. Semoga. Tapi saya yakin dengan ketegaran Aquarius. Aquarius ini adalah salah satu zodiak yang tegar ya. Yang kuat. Pandai memberi. Bijaksana dan peka. Jadi mungkin ketika sedikit ada clash, sedikit ada masalah, itu tidak akan mengganggu kelihatannya zodiak Aquarius. Tidak akan mengganggu ya. Aduh. Kenapa tiba-tiba ngantuk nih? Gitu zodiak Aquarius. Harus merokok dulu ya. Mundur dulu. Jadi intinya jangan biarkan masalah itu berlarut-larut di dalam diri Anda.
lebih baik jika Anda salah ya minta pemaafan. Jika Anda benar ya tidak perlu kita angkuh, tidak perlu kita sombong diri dengan kebenaran. Semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja dan itu mesti yakin Anda. Jalan keluar yang pasti untuk sebuah masalah adalah memang kita pasrah, bersabar. Pasrah dan bersabar. Itu adalah tameng. Tameng tuh. Senjata dan tameng, pasrah dan bersabar itu. Yakin, yakin akan beres. Masalah sekarang, toh besok juga beres lah. Jangan diperpanjang terus masalah itu. Pertengkaran jangan diperpanjang terus. Kalau ngegubuk gengsi, nggak akan ada habisnya. Ngegubuk ego, nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya sampai kapan pun. Jadi begitu ya, semoga terpecahkan nih masalahnya ya, zodiak Aquarius. Semoga ada masukan dari saya sedikit ya, yang tadi itu tegar dan sabar, semangat kuat terus berjuang mencapai harapan, impian. Oke, selamat malam.